wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, tilka ayatullahi natsluha alayka bilhaqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15, bab yang ke-27, hadis yang ke-34. Bab yang ke-27, bab maja'a fisyam fisyami, ataupun kita sebut syam. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan negeri Syam. Jumpa Kak Sun. Lama Kak Sun tak duduk depan. Cikgu bila sampai? Oh, semalam. Okay. Kak Cik bila sampai? Kak Cik sentiasa ada. Baik ya. Kita sambung dua hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamisah Kimi kata sehingga hari ini Datuk UKA pun nampaknya sihat sejahtera. Alhamdulillah. Sega ada makna tu. Baik, tidur pun tak cukup kan. Tak tidur pun daripada Kuala Pilah malam semalam. Batu kikir Jambatan Bosi. Malam semalam. Sampai rumah ketiga lebih. Baik, kita baca hadisnya. An Qurrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. La yadurruhum man khazalahum hatta taqum as-sa'ah." Kata Nabi daripada Qurrah, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila telah rosak orang-orang Syam, maka tiadalah kebajikan pada kamu. Sentiasa ada satu puak daripada umatku yang sentiasa berkemenangan, tidak memberi mudarat kepada mereka, yang tiada menyamai mereka itu sehinggalah hari kiamat. Hadis sahih. Hadis yang kedua, An Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qala, qultu ya Rasulullah, aina ta'muruni? Qala hahuna, wa naha biyadihi nahwa syam. Daripada Bahzi bin Hakim, daripada ayahnya, daripada datuknya, kataku ya Rasulullah, di manakah engkau suruh aku pergi? Sabda Nabi, di sana. Nabi kata, di sana. Lalu dihalakan dengan tangannya, merujuk ke negeri Syam. Hadis yang kita baca ini juga adalah hadis yang sahih. Dua hadis sahih menceritakan tentang kelebihan negeri Syam. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, adalah negeri Syam yang masyhur sekarang nama dia Syria. Iaitu penduduknya, duduknya antara negeri Mesir dan Turki, dan sebelah timurnya tanah Arab, dan di sebelah baratnya ialah Laut Putih. Baik, negeri Syam ni besar, asalnya luas, daripada dekat dengan kawasan Mesir sampai kat dengan Turki. Maka bila Syam ni besar, datanglah penjajah-penjajah menjajah negara-negara, khususnya negara-negara Islam, termasuklah tanah Melayu dijajahnya negara-negara Islam. Ada negara yang dikapirkan. Daripada negeri yang Islam ramai, datang penjajah ni, dia murtadkan negeri tu. Dia tukar agama negeri daripada Islam jadi agama-agama bangsa penjajah. Okey, kita lihat. Dulu dipanggil sebagai Amanillah. Sekarang ditukar nama jadi Manila.
iaitu negeri Islam dulu tu, asal dia ditukar, dibawa pahaman mereka. Tapi dalam sejarah sebut, tujuan penjajah datang ni sebab nak mencari rempah. Apa jadah orang putih nak makan rempah? Rempah ratus, nak cari cengkeh, kayu halba, bunga kerah, buah kerah nak buat apa? Pok-pok tu bukannya makan, dia pun makan spaghetti. Apa kejadah dalam sejarah sebut tujuan kedatangan Portugis di Melaka ialah untuk mencari rempah ratus. Nak mencari rempah, kau cakap. Mereka datang nak mengembangkan agama mereka. Jawablah elok-elok. Sebab tu bila mereka sampai di Melaka, mereka bukan mendirikan kelang ala gapas. Mereka mendirikan gereja. Habis dia buat gereja. Masjid-masjid dibakar, dia ambil batu semua buat gereja dia. Pasal bila kejadahnya buat rempah ratus? Mereka nak ambil hasil mahsul, emas, biji yang ada di negeri-negeri yang diperintah oleh orang Islam. Bawa balik bagi dekat queen dia pun. Akhirnya negeri mereka menjadi kaya raya daripada hasil penjajahan. Maka benda yang patut dibetulkan dalam buku-buku sejarah yang anak-anak kita dan kita-kita belajar ialah tukarlah sejarah. Janganlah sebut mereka datang tu ialah untuk mencari rempah ratus. Cakaplah mereka datang untuk mengembangkan agama mereka. Okay, mengembangkan agama kerana datang atas faktor agama dan faktor kekayaan. Termasuklah negara yang mereka jajah ialah negara Arab. Asalnya negara Arab ni kuat satu. Bila mereka datang, mereka pecahkan daripada Syam yang luas menjadi kecil-kecil. Syam tu satu negeri luas. Maka Palestin dapat dekat British. Dia bahagikan British. Kemudian dia pecahkan Jordan. Dia pecahkan menjadi Lebanon. Dia pecahkan menjadi Syria. Maka ada empat negeri yang besar di dalam negeri Syam. Jordan, Lebanon, Palestin dan satu lagi Syria. Jadi pecahkanlah. British ambil sikit, Italy ambil sikit, Perancis ambil sikit. Masing-masinglah kau perintah. Takdir Allah, Palestin tu dapat dekat British. Maka pada tahun 48, 46, 48 dia bagi dekat Yahudi untuk membina sebuah negara nama dia Israel. Dia pun ambil daripada tanah orang Islam Palestin. Maka dipanggillah orang-orang Yahudi, mari bagi sebuah negeri dekat dia orang. Maka diberilah nama negeri Yahudi itu dengan nama Israel. Itu asalnya apa cik? Faham apa cik? Negara Israel itu menatang apa? Okay. Jangan tuan-tuan kata pula, buat apa aku belajar lagi sejarah ni? Aku sekarang nak fikir nak mati je, terpulanglah. Ni kita nak cerita tentang asal-usul Syam tu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut negeri ini sebagai negeri yang diberkati sekelilingnya. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlaha. Iaitu negeri yang diberkati sekeliling dia, sekeliling Masjid Al-Aqsa tu, yang meliputi hak kita sebutkan tadi. Negeri Syam bagus, negeri Palestin bagus, negeri Jordan bagus. Sebab apa? Sebab negeri-negeri ini ialah tempat Nabi-Nabi dan Rasul. Di Jordan adanya makam Nabi sampai sekarang. Di Syria lagi lah banyak. Tuan-tuan duk tengok sejarah Qabil dan Habil tu, makam dia ada kat Syria tu. Tempat Nabi dan Rasul. Berkatnya negeri tu di Palestin saja. Maka orang putih, penjajah-penjajah Eropah, dia nampak benda ni. Sebab Nabi sebut nak bagi hancur orang Islam, hancurkan negeri Syam. Negeri apa? Negeri Syria, negeri Palestin, negeri Jordan. Hancurkan negeri ni. Macam mana cara nak bagi hancur? Kita pisah-pisahkan mengikut wilayah.
engkau British, engkau ambil negeri ni sikit, engkau ambil negeri ni sikit, engkau ambil negeri ni sikit, kita pecah-pecahkan mereka supaya mereka ni jadi lemah. Akhirnya jadi lemah sungguh Palestin. Akhirnya Syria jadi lemah sungguh. Jordan lagilah tak boleh buat apa-apa, duduk diam cokoh aja. Dia bergajar ada minyak ke apa ke, duduk diam. Baik. Maka mereka pun mengkaji juga hadis yang kita baca ni. Nak bagi lemah umat Islam, kena bagi lemah Syam. Apa dia Syam? Yang kita sebutkan negeri 3-4 buah tadi. Maka lemahlah umat Islam. Di Syria sekarang bergaduh, berparang, berperang, tembak-menembak, bom mengebom, sampai lari jadi kem pelarian. Ada yang lari ke Eropah, ada yang lari ke Turki. Habis bergaduh. Bila nak membangun Syria ni, wallahualam. Kita lihat di Palestin sampai sekarang ditembak aja. Yang mereka duduk balas dengan batu, yang Yahudi duduk tembak dengan senapang. Daripada kita beranak sampai kita mati, tak habis lagi kes ni Palestin. Kita lahir tahun 50 dengan perang lah. Sampailah kita mati 2022, tak pernah nampak keamanan tu. Begitu jugalah di Jordan. Diam, tak kata apa lah. Tak boleh kata apa, dia tak ada kuasa. Dia bukan ada minyak macam negeri-negeri lain. Dia tak ada apa pun. Ha, itu Jordan pula. Jadi tak ada apalah yang berlaku di sana yang boleh diharapkan. Baik. Kemudian, maka negeri Syam itu ialah satu negeri yang tua, cukup besar dan makmur, dan masyhur di dalam alam selama-lamanya. Tempat orang-orang bersedap-sedap dan bersuka-suka di dalam dunia. Ha, ni asal dia tu. Sebab tu orang putih duk tengok negeri Syam ni. Dia duk tengok Palestin, negeri yang subur, dekat dengan laut, ada tanah yang bagus. Jangan tuan-tuan duk bayang pula negeri Syam ni padang pasir, gurun. Jangan duk faham macam tu. Hak gurun tu duduk di mana? Upah cik, upah cik pula dah. Upah cik, gurun duduk di mana? Di Kedah. Tu beza. Jangan bayangkan tempat dia apa tu, gurun padang pasir Sahara lah, apa bala semua. Buah-buahan yang sedap-sedap duduk di Palestin. Buah limau yang bagus-bagus di Palestin sana. Hasil mahsul yang hebat. Ya Allah Ta'ala bagi tanah yang subur, Allah bagi gas yang banyak. Syria tu ada gas, ada laluan gas yang banyak nak sampai ke Eropah melalui Syria. Sebab tu bila berlaku perang, antara yang mereka rebutkan ialah gas yang Rusia campur tangan, Amerika campur tangan. Sebab apa? Sebab bekalan gas yang banyak, laluan gas, laluan minyak nak sampai ke Eropah tu melalui Syria. Kalau kamu boleh kontrol Syria, kamu kontrol gas. Ha, sebab tu Rusia kelang kabut pergi tolong Syria bila bergaduh dengan penduduk dia sendiri. Bila tentera dia, kerajaan dia berperang dengan rakyat, Rusia turun padang. Bukan kata turun padang, turun bawa bom semua. Ha, tu kena ingat tu, sejarah tu jangan lupa sampai sekarang. Yeah, bila berlakunya perang di antara Rusia dengan Ukraine, kita lupakan pula apa yang telah Putin tu buat dekat Syria. Jangan lupa sejarah kita tu. Okay, dulu nama apa? Rasputin. Rasputin dulu kan. Yang mana ingat lagu tu? Kumpulan apa? Lupa. Bonnie M ke apa kan? Ada hak jantan tak ke baju tu gede-gede tu. Nama dia Bonnie M nama. Sarai itu Bonnie M lah. Tak pernah ingat, tak ingat sudah. Baik. Ini sejarah sampai sekarang, kena ingat benda ni. Mereka orang barat, orang Eropah ni, penjajah ni, kalau ada benda pada negeri tu, dia mari. Kalau tak ada apa hasil kejadah, apa dia duduk, buat apa dia hantar susah-susah, mesti ada benda. Sampai dia bertahan beratus-ratus tahun, agak-agak dia dah perah, tinggal hampah dia balik. Waktu tebu tu tengah duk kembang elok,
Oh, wak keluar mesin. Wak keluarkan mesin supaya senang perah. Perah 3-4 kali tebu sampai naik kering. Lepas tu dia buang. Lepas tu dia tinggal mesin, dia balik. Macam tu tanah Melayu. Dia bawa segala mesin. Sebab apa? Nak korek lombong. Sanggup bawa mari tu. Nak bina apa nama, biji timah. Buat kapal korek tu, gerogang-gerogang. Sanggup dia buat. Lepas-lepas kering, dia tinggal. Tinggal satu. Buat-buat anak-anak bangsa tengok. Bukan tanya tualang. Ha, gitulah. Tinggal, lepas-lepas tu, dia tinggal kita lubang. Naik atas kapal terbang. Sana lubang, sini lombok. Sini lubang, sini lombok. Nak buat rumah, tak boleh. Jerului. Nak tanam pokok, tak hidup. Nak kita kambui, tak ada kerja nak kambui. Pergi korek bukit, pergi kambui dia. Nak buat apa? Lala buat kolam itik. Kolam itik, kolam ikan. Dapat kat siapa pula kolam? Maka dapatlah dekat bangsa-bangsa tertentu. Hak kita ni tambak tanah lah. Lombor-lombor ni buatlah rumah. Jadilah manjoi. Tak ada siapa teringin duduk atas tanah lombong. Ha, itulah dia tuan-tuan, bangsa ni yang kita duk agung-agungkan. Baik, kemudian dengan kerana bagusnya bawaan dia, sejuk cuaca dia, seronok. Tuan-tuan pergi Syria dulu ni, waktu belum perang lah. Negeri tua, bangunan lama-lama kan. Kalau kita duk Syria, oh, sejarah dia. Baik masjid dia, baik bangunan dia, ataupun minuman, makan minum di dalamnya, buah-buahan, minuman, makanan sepah. Kita pergi pasar yang paling tua di Syria, 800 tahun punya pasar, segala makneka ada dalam tu. Nak apa? Oh, syurga. Tak ingat dah kita nilai kalau pergi ke Syria. Nilai tak, kita tak ingat. Padang besar kita tak ingat. Rantau panjang lagi tak ingat. Jeli jelah tak ingat apa dah. Maidin nak beli toto dah dah. Jadi gila duk itu. Nak barang apa? Semuanya ada. Ni dalam kitab kita duk baca ni. Dan banyak pula orang di dalam dia. Orang pula lah kalau kita pergi Syria. Allah, tak mau ingat Malaysia lah. Lawa-lawa lah kat Som. Anak-anak darah ni lah. Allahuakbar. Tengok-tengok bini orang. Sebab suami dia tua-tua, isteri muda-muda. Sebab laki-laki tak ada duit nak kahwin, hantaran mahal. Jadi sampai tua baru dapat duit, barulah nikah. Jadi kita bila tengok, bukan anak dia, tu isteri dia, dia marah kita. Sebab tu dulu-dulu kalau pergi Syria ke apa, jangan duk tengok orang, diam sudah. Sebab bukan anak dia, tu isteri dia. Tua-tua bangkar baru dapat nikah, punya seksa. Okay, masa tu saya tanya berapa menikah, tak kurang 100,000. Belanja nikah apa semua, kereta, rumah semua kena bagi. Oh, saya kata di Malaysia 100,000 dapat 4. Sungguh kan? Manja seorang, kola kansa seorang, oh, gopeng seorang, barakah seorang, 4. Kalau 100,000 di Malaysia dapat 4, penuh lah kota. Depa nak dapat 100,000 depa tu pun mahal. Sampai tua bangka umur 50-40 lebih baru dapat menikah. Oh, ni zaman di Syria orang Arab ni. Bila kita tengok anak dara dia, Allah, macam-macam. Tapi bila kita tengok mak dia, tak apa, saya balik dulu lah. Sehat-sehatlah pula. Waktu anak dara lah. Okay, tengok bila dah menikah, Allah. Tak apalah, kita pergi cari orang barakah lah. Umur 70 pun macam anak dara lagi. Baik, itu bezanya orang Melayu pula. Am beranak lah banyak mana pun, rajin menungku, rajin buh batu atas perut, elok lah hidup. Sebab tu orang Melayu kita hidup dengan pantang.
Waktu mengandung pantang ini, waktu bersalin pantang ini, waktu dalam pantang lagi pantang. Nasi putih ya boleh makan. Jangan gatai nak makan ikan ni. Lagi gatai. Jangan makan benda ni. Duk dekat dengan laki pun makan. Aha, duk dekat tu sakit jadi pula tu. Opah marah. Sebab tu bila pantang laki di hujung tangga. Okey, orang sekarang tak mau ikut pantang. 3 hari beranak berjalan lah. 2 minggu beranak dah buat kerja lah. 4 minggu beranak pakai seluar panjang lah. Dia tak macam kita lho. 2 bulan ke batik. Segala kunyit, segala apa pun kat muka. No? Sekarang tak dah. Orang moden sekarang ni. Bila mai tua sikit dia mula. Sebab tu makcik-makcik kita, opah-opah kita dulu lain. Nah, duk berdiang lah, duk menungku lah, berbaruk lah semuanya ada. Baruk buat sendiri. Baruk budak pun buat sendiri. Kain putih. Lepas tu ada tali pula tu, senang ikat, senang ikat. Sekarang tak ada dah. Modern semua dah. Baik, kemudian di sanalah tempat perkuburan beberapa banyak nabi dan ulama dan wali-wali Allah. Oh, banyaknya. Sebab tu berlakunya peperangan, depa bom apa dulu? Bom makam nabi dulu. Bersembok keluar hak makam-makam para sahabat ni. Macam Iraq kena bom dengan Amerika tu. Dia tumpu mana dulu? Tumpu tempat yang hak jadi sejarah. Bom tu pandai pula. Dia pergi cari kubur wali, kubur ulama, kubur nabi semua. Ni. Apa hak kita baca dalam kitab ni? Hak itulah yang mereka duk target. Ni yang kata bangsa ni, penjajah ni. Dan di dalamnya terdiri beberapa khalifah Rasulullah daripada Bani Umayyah. Okey. Dia mari selepas Muawiyah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Lepas Ali itu Muawiyah. Muawiyah jadikan negeri itu sebagai tempat dia. Nama kerajaan dia apa? Kerajaan Bani Umayyah. Jadi pusat pemerintahan dia. Dia banyak tu. Lepas Bani Umayyah, Bani Abbasiyah pula. Mereka bukan berpusat di Madinah. Masa yang berpusat di Madinah zaman Khalifah Ar-Rashidin. Bila mati Sayyidina Ali, mereka pindah tempat lain. Habis kerajaan Umayyah, mereka pindah pula ke Abbasiyah, pindah ke Baghdad pula. Sebab tu di Baghdad tu kita dengar cerita 1001 malam lapalah Baghdad lah. Pindah di sana pula. Dia bukannya satu kerajaan, satu Madinah sampai ke sudah. Daripada Abbasiyah dia mari Fatimiyah pula. Duk di Mesir pula. Tu kerajaan-kerajaan dia pindah. Kemudian dia pindah pula kerajaan Turki Osmaniyah. Pindah ke Istanbul pula, Turki pula. Lah sekali habis. Habis-habis kerajaan Osmaniyah, maka habislah khalifah Islam. Islam tak lagi diperintah di bawah satu khalifah. Islam berpecah-pecah. Kalau dulu Melaka pun di bawah naungan kerajaan Turki Osmaniyah beratus-ratus tahun. Hang Tuah tu pun pergi melawat ke Turki sebab negeri-negeri Islam pada masa itu berada di bawah kerajaan Turki. Kita pergi Mekah pun, Mekah tu pun di bawah kerajaan Turki Osmaniyah. Tapi pada tahun 20-an satu demi satu kerajaan jatuh, dikuasai sepenuhnya oleh negara-negara penjajah. Akhirnya letaklah jawatan, jatuhlah kerajaan Turki, naiklah kerajaan Mustafa Kemal At-Tartuk. Habislah era yang dipanggil sebagai khalifah, sistem khalifah. Tak ada lagi penaung. Dulu penaung besar nak serang tanah Melayu pun takut. Sebab apa? Nuh duk tengok bapak dia. Siapa dia? Turki. Nak serang ini pun takut. Kerajaan Turki besar. Bila dah makin lemah, makin lemah, makin lemah, orang dah tak peduli dah. Kemuncak dia Sultan Abdul Hamid apa semua ni, last sekali tahun 24-28 habislah tak jatan, keluar daripada istana. Maka naiklah kerajaan baru, nama dia Mustafa Kemal Al-Tartuk. Mustafa Kemal Pasha Al-Tartuk memerintah
secara sekular. Habislah semua. Baik. Dan maka daripada zaman berzaman negeri ini di bawah takluk raja-raja besar. Daripada satu raja besar berpindah kepada raja besar yang lain, hingga sampailah zahir agama Islam, Arab memiliki negeri Syam, diambil daripada perang dengan orang-orang Rom. Asalnya Syam itu di bawah kerajaan Rom. Kita duk belajar dalam sejarah tu, Heraklu apa semua tu, yang diperintah oleh Raja Hercules. Orang Arab sebut Raja Heraklu, kita panggil Hercules. Perang berapa kali pada zaman Nabi lagi dah. Ada di antara perang zaman Nabi tu, di antaranya ialah peperangan Tabuk. Tabuk tu daripada Madinah nak pergi ke Tabuk hampir 800 kilometer jarak dia. Perlis ke Johor berapa kilometer? Tak tahu, saya tak nak kira. Seumur hidup tak nak kira. Ipoh ke Johor berapa? 500 lebih. Ipoh JB 500. Ipoh Perlis lebih kurang tu. Maknanya lebih kurang Perlis sampai ke Johor. Nabi Muhammad berjalan kaki dengan tentera dia punya jauh, sebulan lebih baru sampai. Nak perang di satu tempat nama dia Tabuk. Melalui padang pasir, melalui tanah batu, naik unta. Dalam riwayat sebut unta tu 10 orang kongsi seekor unta. Gila-gila naik unta tu, 10 orang kongsi seekor. Dan pada waktu tu, waktu panas, nak masuk bulan Ramadan, mari daripada bulan Rejab tu dah masuk panas dah. Dan kita kena ingat bulan Rejab, bulan Syaban adalah bulan untuk menuai buah kurma. Buah kurma oi duk merah lah, duk panggil mailah petik, mailah petik. Tiba-tiba turun perintah suruh perang. Nak pergi kurma ke perang? Perang ke kurma? Waktu tu waktu kemarau, picik hidup. Tu yang datang sahabat-sahabat Nabi korban. Abu Bakar bagi semua harta dia. Umar bagi separuh. Ada yang bagi 100 ekor unta. Nak perang sebab masa itu orang Islam tengah susah. Nak galan, nak jalan pula Nun jauh ke Tabuk. Sebab apa Tabuk? Sebab Nabi nampak orang Rom dah mula nak menguasai. Sebelum mereka kuasai, Nabi kena pergi dulu. Dan orang Tabuk pun, orang Rom pun kata, takkan tentera Islam boleh sampai. Jauh gila kot. Maka rehat-rehatlah puak-puak tu. Pasal mereka menjangka tentera Islam takkan sampai. Dengan panasnya, dengan jauhnya, tengok-tengok tentera Islam sampai dekat kawasan Tabuk. Lari tentera-tentera Rom. Depa kata, kalaulah macam tu perjalanan, puak-puak ni boleh sampai, dengan kita besok depa boleh buat apa? Pakak lari balik. Dia yang kata tentera kafir ni bukan berani. Dia tengok Islam, tentera Islam sampai, tak ada nak sampai dekat, depa lari dah. Akhirnya Rasulullah mengislamkan kabilah, kampung-kampung di sekitar Tabuk. Maka patah balik ke Madinah daripada bulan Rejab sampai bulan Ramadan baru sampai balik. Sebulan dengan sebulan. Ini kisah di dalam perang Tabuk. Kita kalau puasa pun kita susah hati dah. Bayangkan Nabi Muhammad berjalan kaki dalam puasa. Kita duduklah aircon, ada tak laratlah puasa. Duduklah aircon. Kan payah masak, hampir beratur ya dekat pasar malam. Selesai masalah. Tidur saja dalam aircon empuk, tilam. Tutup langsir jadi gelap. Padahal pukul 2 pagi, 2 petang. Tapi tutup langsir hitam legam. Malam ke apa hari? Punyanya senang puasa pun mengadu susah. Baik, kemudian. Dan Nabi kita pun memuliakan negeri Syam yang termasyhur dalam sejarah. Dan Nabi memuliakan segala ahlinya.
dan berkhabarlah Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad memuliakan orang-orang di negeri Syam. Sebab tu kita lihat di Palestin, walaupun negara mereka dirampas, tanah mereka dirampas, diambil habis tanah buat negeri, diambil tanah mereka, kemudian panggil Yahudi daripada Rusia, Yahudi dari Poland, Yahudi dari Eropah bagi rumah. Kena ingat tuan-tuan, Yahudi bukan setakat duduk di Europe saja. Yahudi ada di India. Sebab tu ada nama Yahudi Cochin di India. Kalau kita baca dalam sejarah tanah Melayu, Yahudi pun sampai ke tanah Melayu. Duduk. Tuan-tuan buka buku sejarah Alphonse de Albuquerque. Dia cerita, dia datang ke Melaka, dia singgah di Melaka, dia tengok di Pulau Pinang tu ada Yahudi yang dah sampai sebelum Alphonse de Albuquerque tu sampai. Jadi sebelum Portugis tu sampai, Yahudi sampai dulu. Dia merebak ke satu dunia. Sebab itu bila British dan Amerika membuka negeri Palestin, maka dia panggil semua Yahudi-Yahudi ni balik negeri mereka kononnya, dengan dirampas tanah-tanah orang Palestin daripada tahun 48 sampailah sekarang. Makin kecil wilayah orang Islam, mereka rampas, mereka buat rumah, buat bangunan bagi kepada orang-orang Yahudi dari seluruh dunia balik. Tapi orang Islam tetap berjuang. Tak ada pula mereka surrender, tak ada pula mereka, tetap mereka semayang. Walaupun duduk dalam negeri Yahudi itu, Yahudi tembak masuk dalam masjid, bakarnya Shabra dan Shatila. Ditembaknya orang semayang dalam Aqsa, mereka tempat tetap mereka main semayang. Dan mereka main semayang tak pernah jauh-jauh macam kita. Nampak tak? Padahal duduk dalam kawasan tu dah, tapi mereka tetap semayang apa-apa. Kita ni tak ada perang apa, semayang sedepa. Nak suruh rapat tu pun berat lagi, kena bawa sejadah, ikut saiz sejadah pula lah. Itu belum perang lagi pun takut nak pergi rapat. Bayangkan kalau kita perang, agak-agak tak semayang langsung pun. Fikir-fikirkan tuan-tuan, mereka duduk dalam suasana perang, ditembak bila semayang ni, tapi tetap mereka semayang. Ini yang Nabi sebut, Nabi memuliakan orang Syam. Bukan Syria tu, hak sekitar aja, Palestin, Jordan, Syria tadi ni, ada orang-orang yang mempertahankan Islam sampai kiamat. Walaupun Syria tu dijajah orang Syiah, pegang, bergaduh, bunuh, sembelih, rogol orang Islam, tapi tetap Nabi kata akan ada orang yang memperjuangkan Islam sampai kiamat. Baik di Palestin, baik di mana-mana pun, Nabi muliakan ta'ifatun minhum, kata Nabi. Akan ada satu ta'ifah. Ta'ifah tu apa dia? Satu kumpulan, satu puak daripada mereka yang akan terus berjuang sampailah mencapai kemenangan. Dengan kemuliaan Syam dan ahlinya, mulialah orang Arab selepas daripada wafatnya. Dan apabila menjadi hina penduduk Syam, maka akan jadi hinalah orang-orang Arab. Maka nak bagi orang Arab tu diam, hancurkan Syam. Sebab tu negeri-negeri penjajah tadi berlumba-lumba nak merosakkan Syam. Kerana Syam kuat, Arab kuat. Syam lemah, Arab akan menjadi lemah. Dan kita lihat bila Syam dirosakkan dengan penjajahan-penjajahan Itali, Perancis dan British, maka Arab sampai sekarang tak kuat, tak berani dah. Cuba tengok Nabi dulu berjalan beratus kilometer, orang Rom pun takut, orang putih pun lari gelang kabut. Sebab saya apa? Kerana kekuatan jiwa iman orang Islam. Tapi sekarang tak ada siapa yang takut dengan Arab. Okay, walaupun mereka kaya raya, bagi perempuan duk tergelek-gelek lebu, bagi Maria Kari habis.
Bayangkan. Hari ni orang Arab berlumba-lumba buat konsert. Mari seorang-seorang tak pernah-pernah dengar kita ni orang Arab di Mekah, di Arab Saudi tu buat konsert. Depa buat sungguhlah ni. Macam tak nak jumpa. Kita sebut apa? Perak. Lepas Salman Khan, Mariah Carey. Lepas Mariah Carey, hak Gusti pun dia panggil. Undertaker lah apa pun buat pula Gusti. Tak pernah tengok, nak tengok lagu mana The Rock, Undertaker, John Cena buat. Dengan Salman Khan pun pergi. Nak tengok Hindustan. Sebab tu dia keluarkan perintah yang pelik-pelik sekarang ni. Azan tak boleh kuat. Yang terbaru dia pun keluarkan pula arahan supaya tak boleh buat siaran langsung semayang terawih di Mekah dan Madinah. Kan dulu kita ni bulan puasa, sementara nak tunggu sahur tu, kita duduk dengar tu imam dia baca Quran, imam dia semayang terawih, kita pula semak bacaan dia. Ha, tu kerja kita. Kita ambil Quran, kita semak bacaan tu imam tu, kita baca sekali. Oh, orang pekat marah, depa tarik balik pula. Kalau orang tak marah, depa tak tarik. Orang puak-puak senang marah lah. Sepak pula tak boleh buat secara langsung pula. Bola apa boleh buat? Konsert apa boleh buat? Semayang apa tak boleh buat? Pakat mengamuk pula. Tarik balik pula. Kalau rasa tak marah orang, dia buat lah. Ha, ni dia. Dia sikit-sikit-sikit. Orang Arab akan jadi hina. Dan sekarang jadi sungguh lah. Dia kerja dia nak beli kelab bola sepak. Duit berlambak-lambak, tak tahu nak buat apa lagi beli kelab bola. Berbilion-bilion dia beli duit. Jadi duit orang Arab ni duk kena pau dengan orang kafir. Okay, duit kena pau saja. Ni nasib dia. Nabi sebut dalam hadis ni, bila negeri Syam tu tak boleh bangun, negeri Syam tu ditutup, maka orang Arab pun akan hancur. Baik, hadisnya begini. An Qurrah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Qurrah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila binasa ahli Syam, yakni hina dan mundur, tiada berkekuasaan pada mempertahankan agama Islam dan memajukannya, maka tiadalah kebajikan pada sekalian kamu, hai Arab, menjadi hina dan mundur pula, dan payah pula mau berkemuliaan dan berkemenangan. Ni dia. Sebab tu kita bersyukur di Mekah, di Madinah hari ni orang dah boleh masuk sembahyang macam biasa dah. Okay, tak ada penjarakan apa semua dah. SOP, sop apa semua tak ada lah. Tinggal bihun sup lagi dah. Tak ada dah, syukur lah pada Allah. Allah jaga Mekah, Madinah. Nak masuk-masuk lah apa, sekatan vaksinasi ke apa, tak ada dah. Maknanya Allah turunkan kemuliaan, turunkan keberkatan. Mudah-mudahan Allah pelihara lah negeri tu. Allah pelihara lah tanah haram kita ni. Tidak dulu nak sembahyang pun kena tempah, nak tawaf pun kena tempah, nak masuk masjid pun kena tempah, kena booking dulu baru boleh masuk. Sekarang ni kita dengar dah mudah lah, dipermudahkan, alhamdulillah. Okay, baik. Kemudian cuma kita ni kenalah berhati-hati dengan berita-berita, sebab kadang-kadang apa yang dilaporkan dalam media tak seperti mana yang berlaku. Kadang cerita hak terlepas punya, dia buat keluar sekarang. Kadang kejadian tu berlaku 3 tahun lepas, dia buat keluar kemarin dalam TikTok. Kita tak percaya. Sebab tu siasat dulu. Bak siaran langsung ke, bak apa semua ke, siasat dulu. Kita ada kawan kita di Mekah, kawan kita di Madinah, tanya dia, betul ke tak boleh buat secara langsung tu? Bila punya arahan kami pun tak tahu, cerita bila. Jadi apa-apa pun tanya kepada sahabat kita, fasalu ahla zikr. Kalau kita duk tengok pada media, duk tengok pada media macam-macam,
Sebab tu bila berlaku kes artis Thailand tu mati, saya telefon kawan saya di Thailand, cerita, tanya dia apa cerita. Sebab kita bukannya tahu, kita duduk negeri lain, mereka negeri lain. Bahasa pun kita tak faham. Kalau dia kelentong kita, kita akan tahu. Duduk sawadikang, mangang-mangang, kita pun tak tahu. Jadi kita tanya kawan kita yang boleh dipercayai, yang siqah, kita tanya. Serupalah dalam bab Mekah, kita tanya sahabat kita macam mana. Kalau ni bolehkah masuk? Kalau tak cocok, bolehkah masuk? Macam mana dengan penjarakan, kena jarakkan semayang? Jadi kita tanya mereka supaya kita tidak jatuh kepada fitnah-fitnah. Baik, siasat satu-satu. Jangan cepat sangat kita sebarkan. Jangan sebab kita percaya, cepat sangat percaya. Tengok media sosial, tak percaya. Padahal kejadian tu berlaku tempat lain, kejadian tu berlaku lain waktu dia. Tapi pasal kita ni tak siasat, tak siasat dia jadi fitnah. Kita pula menyebarkan sesuatu fitnah. Baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadurruhum man khazalahum hatta taqum as-sa'ah. Sentiasa juga satu puak daripada umatku ada berkemenangan. Mereka itu tiada memberi mudarat akan mereka oleh orang yang tiada menyertai mereka hinggalah hari kiamat. Mereka itu berada dalam kemenangan dan sentiasa berkemajuan. Kata hadis, kata Abu Isa, hadis ini ada riwayat daripada Abdullah bin Hawalah, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Amru. Dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah umat Muhammad yang berkemenangan sampai kepada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan yang menang. Bagaimana nak menang? Nak menang kena ikut Quran. Macam mana kita nak menang? Nak menang kita kena ikut orang-orang yang dah menang, baru kita boleh menang. Siapa orang yang menang? Orang yang menang ialah Rasul, Nabi kita. Siapa yang dilaknat? Siapa yang Allah murka? Yang Allah marah? Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Orang yang Allah murka dan orang yang sesat. Dua ni jangan ikut, Yahudi dan Nasara. Yang dah masuk syurga tu siapa? Nabi Muhammad. Kalau itu kita ikutlah jalan Nabi, jalan hak Nabi bawa tu, jalan tu pergi syurga. Ikut jalan Nabi. Sekarang ni kita ikut jalan siapa? Jalan orang pergi neraka nak ikut. Cerdik tak cerdik kita? Jalan hak Nabi ada, tak mau ikut. Sedangkan jalan tu lah yang berkemenangan. Tak, aku nak ikut jalan Yahudi. Aku nak ikut jalan Nasara. Kita, bila sebut tentang Al-Quran, dulu-dulu kita kata lah, tak boleh menolak walau satu ayat pun di dalam Al-Quran. Tidak boleh menolak walau satu huruf di dalam Al-Quran. Kalau tolak hukumnya kufur. Tapi perkataan itu kita hanya merujuk kepada hukum hudud. Ustaz-ustaz hadut ceramah atas-atas pentas politik, yang duk ceramah dalam masjid surau, dia suka baca ayat tu, wa man yata'adda hududallah. Siapa yang membantah hukum Allah, hudud Allah, fa ulaika humul kafirun. Oi, semangat naik bulu romau. Maka mereka itu menjadi kafir. Sebenarnya menolak Al-Quran bukan setakat menolak hukum hudud. Menolak apa-apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Rosak iman. Sebab percaya kepada kitab adalah rukun, rukun iman. Tapi kita hari ini,
Kita hanya nampak engkau tolak hukum Allah. Yang ustaz rajim nikah dua, dia suka cerita. Siapa yang tolak, yang membenci perkahwinan poligami berdosa, pasal dia menikah dua. Jangan bantah poligami, hukum tu diharuskan. Yang ahli politik pula, kita mesti menegakkan hudud, takbir. Oi, semangat. Lah tak sebut lah. Ustaz hak jenis politik pula dia pakai hukum hudud. Mai ustaz hak ekonomi pula dia ada cerita bab riba. Masing-masing bercakap di bidang masing-masing. Tapi kita tak bercakap pun daripada menolak Al-Quran daripada sudut teori. Teori sains. Maka kalau kita menolak ayat Quran hanya kerana percaya kepada teori sains yang direka oleh manusia, yang disangka-sangka oleh manusia, tidakkah kita juga sama seperti menolak hukum hudud, menolak hukum riba, menolak hukum perkahwinan poligami dan sebagainya? Sama. Berkali-kali saya kata Al-Quran itu menjelaskan manusia daripada tanah, dan manusia yang pertamanya ialah Nabi Adam. Tapi kita masih lagi duk percaya bahawa manusia asal pada beruk. Bukankah kita menolak ayat Quran? Saya cerita tentang banyak ayat di dalam Al-Quran menceritakan bahawa bumi itu tetap, bumi itu tetap, dia tak bergerak. Yang bergeraknya adalah matahari dan bulan. Tetapi teori daripada astronomer, dia kata matahari tak bergerak, yang bergerak adalah bumi. Saya kata kaji balik benda ni, betulkan balik. Kita belajar dalam hadis-hadis akhir zaman, Nabi cerita matahari minta izin kepada Allah supaya dia tidak bangun, dia malas nak terbit lah, kerana manusia ni kufur kepada Allah. Maknanya matahari yang bergerak, bukan bumi. Kalaulah bumi yang bergerak, bumilah minta izin. Itu hadis. Nabi kata matahari akan terbit daripada sebelah barat. Maknanya yang bergerak apa? Matahari lah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran banyak ayat tentang mengatakan bahawa bumi itu diam, tak bergerak, statik. Tuan-tuan balik rumah, buka surah surah Al-Mu'min misalnya. Dalam surah Al-Mu'min pada ayat yang ke-64, masing-masing ada Quran di tangan, cuba buka surah Al-Mu'min ayat yang ke-64. Allah Ta'ala sebut tentang qarar, diam dan teguh. Bumi itu ialah tempat diam. Kalaulah bumi itu bergerak, dia tak teguh. Dia duduk pusing, dia tak teguh. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Mu'min ayat yang ke-64. Cari tengok. Nak selak Quran lambat. Tang mana pula mu'min ni? Hak mana ada handphone? Ha, buka lah. Type saya surah Al-Mu'min ayat 60, 64. Jumpa. Saya jumpa. Yang mana ada? Cikgu jumpa. Mana Ahmad? Ahmad main baca tu. Sebaik ada Ahmad. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات
Zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu. Baik, jadi perkataan itu Allah Ta'ala sebut qarar, tempat menetap. Maknanya bumi ni tempat kita tinggal diam, sebab dia pun diam. Kalau bumi itu bergerak, kita nak tak mana? Itu makna qarar. Qarar maknanya tak bergerak, qarar maknanya diam di situ. Dijadikan bumi itu diam untuk kamu tetap menetap di situ. Itu makna qarar. Tuan-tuan boleh juga buka di dalam surah Fatir pada ayat yang ke surah Fatir Ustaz Ahmad pada ayat yang berapa Ustaz Ahmad? Balikkan buka surah Fatir. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-41 Ustaz Ahmad. Innallaha yumsikas samawati wal ard an tazula. Sesungguhnya Allah lah yang menjadikan langit dan bumi tazula, tak hancur, tak bergerak, tak lenyap, masing-masing tetap berada di tempat masing-masing. Bumi di sini, langit di sini, tak bertembung dua-dua ni. Tazula tu maksudnya ialah tidak berganjak, tak bergerak. Allah sebut. Tapi hari ini manusia kata teori bahawa bumi bergerak. Yang kamu kata bumi bergerak tu teori. Macam mana kamu boleh percaya pada teori? Yang kita baca ni Quran, fakta. Macam mana ustaz boleh kata Quran tu fakta? Sebab dia kata-kata Allah. Habis tu ialah macam mana boleh jadi fakta? Sebab Allah yang buat matahari. Siapa buat matahari? Allah. Siapa yang jadikan bumi? Allah. Allah tahulah keadaan dia, dan Allah beritahu kepada kita keadaan tu. Dia yang buat. Kamu pergi percaya pada orang yang tak pernah tengok benda tu. Adakah yang kamu percaya tu tolong Allah mencipta bumi dan langit sampai mereka tahu semua? Allah sebut benda ni tuan-tuan dalam Quran. Yang kamu duk percaya tu tak ada sebarang campur tangan dalam penciptaan langit dan bumi. Yang mereka percaya hanya teori. Manusia asal daripada beruk tu teori, nama dia teori Darwin. Macam mana kau boleh percaya pada teori? Teori hanya boleh dengar saja. Itu dia, dia pun tak tengok. Beruk dia, tok dia, dia pun tak tengok. Yang kita baca ni Al-Quran ni fakta. Kenapa fakta? Kenalah tengok siapa yang ciptakan bumi. Yang ciptakan bumi ialah Allah. Maka Allah tahulah keadaan bumi tu lagu mana. Habis tu ustaz tahu lagu mana? Saya tak tahu, tapi saya boleh tahu berdasarkan apa yang Allah bagi tahu. Yang tu saja. Maka kalau ada ilmu yang kita dapat, ilmu tu bercanggah daripada Al-Quran, maka ilmu tu kena tolak. Kerana Al-Quran apa keadaan sekalipun, dialah yang maha benar. Sebab dia adalah daripada yang maha benar, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena faham satu-satu tuan-tuan. Kita ni bumi, atas dia apa? Langit. Nampak tak? Oh, macam langit dan bumi. Apa makna tu? Bumi di bawah, langit di atas. Di antaranya tu ada apa? Yang ni yang Allah sebut dalam Quran. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma. Dialah yang menciptakan, maha suci Allah yang menciptakan, syukur pada Allah, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan di antara keduanya, nampak tu, dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Maknanya bumi di bawah, langit di atas, wama bainahuma, di antara dua ni apa benda? Cari sendirilah, bulan ke, bintang ke, apa ke, matahari ke,
Ayat Quran sebut dialah yang menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia tak sebut di antara di bawah bumi. Maknanya bumi di bawah, langit di atas, ada di tengah-tengah ni bulan, bintang, matahari semua. Tang situlah letak dia dalam tempoh 6 hari, 6 masa, 6 tingkatan. Oh, Quran apa yang dia tak jelas? Kita yang mengambil yang tak jelas dan kita marah pula. Saya kena tibai teruk dalam bab masalah matahari, bulan. Oh, depa tibai saya. Saya kata tibai bi, aku baca ayat Quran. Hang buat keluar fakta daripada teori hang. Hang pun tak pernah tengok matahari macam mana. Hang pun tak pernah duk. Hang hanya belajar di sekolah, belajar di universiti. Saintis kata lagu tu. Saintis tu pun duk tengok lagu tu ya. Yang kita duk baca Quran ni ialah ialah Allah yang mencipta benda tu. Takkan hang tak percaya pada Allah? Allah didahulukan, Al-Quran didahulukan, fakta dia. Yang kita belajar tu teori. Depa pun tak nak pi ke matahari tu, hang nak sukat berapa matahari tu. Jadi percayalah pada Quran. Ni bila saya kata matahari bergerak, bumi diam, oh dia kata Ustaz Kazim ni bukan bidang dia. Bukan bidang, memang saya bukan bidang. Bukan bidang saya jadi saintis, tapi saya sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kebetulan pada masa itu hadis tentang akhir zaman bahawa matahari akan bangkit daripada sebelah barat. Bangkit tu pun maknanya dia bergerak. Dia bergerak. Kalau kata dia tak bergerak, pasal apa dia bangkit? Tuan-tuan pun nampak dia bangun, dia bergerak turun. Sekarang ni bumi yang bergerak, kan dia yang bergerak. Kita sendiri boleh tengok. Sebab tu dia kata turunnya naik siangnya malam, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Dia masukkan siang dalam malam, malam masuk pada siang, yang masuk keluar tu mata hari. Berlakunya siang dan malam sebab apa? Matahari bergerak lah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Dimasukkan siang dalam malam, malam dalam siang. Maknanya pergerakan. Quran bukan bodoh. Sebab yang menurunkan Quran tu maha bijak. Nama dia Allah yang menciptakan engkau dan yang menciptakan sekalian alam. Orang kafir kerja dia nak memesongkan kita daripada Al-Quran. Maknanya bukan maknanya menolak Al-Quran tu menolak kahwin dua, menolak hukum hudud, menolak hukum arak, menolak hukum riba. Bukan. Termasuklah dalam bidang sains dan teknologi. Kalau apa yang awak cakap itu berbeza dengan apa yang Quran cakap, awak telah menolak Quran. Cubalah lembutkan hati. Oh, keras hati tuan-tuan. Kalau dengan Al-Quran pun tak mau tunduk, apa lagi engkau ni? Apa lagi manusia hari ni? Ada yang telefon saya, Ustaz, Ustaz tak terkesan ke? Puak-puak ni kutu Ustaz, terkesan apa? Saya baca ayat Quran. Saya ada dalil Quran, fakta. Dia nak tolak saya, kaji Quran. Saya tak ada apa. Nak tolak-tolak mampu ibu empa. Nak tolak, Ustaz jawab dengan Tuhan. Apa hukum hang tolak Quran? Apa hukum? Dah Allah Ta'ala sebut qarara. Dah Allah Ta'ala sebut antazula. Allah Ta'ala sebut wasyamsu tajrin. Matahari itu berpusing. Matahari itu bergerak. Matahari itu berjalan. Tajri. Tajri ni maknanya bergerak laju. Yang bergerak Allah kata matahari. Dia tak sebut bumi. Jadi kalau kita faham situ, Quran jelas. Kita ikut fakta tu sajalah. Orang putih memanglah dia nak buatkan, cerita. Dia nak bezakan kita daripada Quran. Bila kita tolak Quran, sama macam dia. Mula-mula kita Islam. Sebab tu dia kata manusia ni pada beruk. Padahal yang dia kata pada manusia tu beruk ke teori ke fakta? Nama pun teori. Teori Darwin.
dia teori. Faham tak makna teori? Bukan lori. Teori ni duduk fikir, teori Isaac Newton tentang graviti, tentang apa tu teori. Oh, dia kata adanya melekat saling tarik menarik menolak, akhirnya tu yang jadi macam tu sekarang. Tu teori dia. Boleh dia cakap tentang graviti lah apa bala apa semua. Ini teori. Saya kalau depa ni main jumpa saya, saya cukup seronok. Saya cukup seronok. Saya nak tanya satu benda yang kamu lepaskan satelit ke angkasa tu. Satelit tu duduk tak mana? Dia tak reti nak jatuh ke? Satelit yang kita duduk hantar tu, dia duduk tak mana? Duduk di atas. Duduk di atas. Hang kata bumi hang bergerak. Lepas tu satelit ikut sekali ke apa ke? Tuan-tuan faham tak? Mereka hantar satelit. Sekarang dia ada nama stesen angkasa ISS. Ah, pergi duduk di sana no, 300 km lebih kurang. Duduk di atas. No. Tak masalah. Dia hang kata bumi berpusing. Satelit tu duduk tang situ ke duduk tang mana? Diikut kita sekali ke? Hang tetap boleh pi ke satelit kalau betul satelit tu hang hantar. Pak siapa boleh pi pula? Nanti boleh balik sampai balik tepat masa dia. Apa yang tu pun tak boleh fikir. Kalau bumi tu berpusing, buat apa hang hantar satelit tu? Eh, ni tak mana pula dah. Satelit pun pening. Sekejap Malaysia, oh main Arab pula dah. Oh, tak mana ni. Tak, dia tetap hantar mesej pada kau. Sama ya. Bayangkan kalau bumi pusing belah sini, satelit tetap pada situ. Hilang pula dah. Tak dapat dihubungi. Main balik, ha, dapat hubungi balik. Sat keluar, sat hilang, sat masuk, sat jumpa balik. Jadi tu, fikir yang tu lah. Kita ni guna akal untuk berfikir. Kalau akal sendiri pun tak boleh guna, hanya dibawa oleh teori-teori Yahudi dan Nasrani, jadi berat lah kita. Kemudian kita marah pula ustaz yang bagi tahu bahawa ni bukan bidang ustaz, kamu bukan bidang sains. Apa sains lebih besar daripada Quran? Adakah sains lebih besar daripada Quran? Teknologi lebih besar daripada Quran? Quran paling besar. Hak kamu sebut sains teknologi, Quran sebut lama. Jadi tuan-tuan berhati-hati dengan golongan ini. Jangan sampai jadi kufur dengan sebab menolak ayat-ayat Al-Quran yang sejelas-jelasnya menerangkan tentang kedudukan langit dan bumi semua ini. Kita saja yang tak mau mengkaji, kita kata Al-Quran tak bagi tahu. Saintis yang jumpa benda ni, Allah bagi tahu lama dah. Hang tak baca Quran. Hang yang tak baca Quran, kamu yang tak mengkaji Quran, kamu kata kamu tak jumpa. Maka dia berbanggalah bila saintis-saintis astronomer ni yang membawa fakta sana, teori sana, teori sini yang tidak berasas kepada fakta, hanya kepada ramalan-ramalan saja. Mereka jangkakan bahawa Malaysia akan dapat salji 100 tahun lagi. Percaya? Malaysia akan diliputi salji 100 tahun lagi. Biar betul kau, hang tahu daripada mana? Oh, kita percaya betul. Itu teori. Teori belakang. Laki-laki akan pupus lagi 50 tahun. Itu teori. Hang tahu daripada mana? Dalam Quran sebut min zakarin aw unsa, daripada laki-laki dan perempuan. Maknanya laki-laki dan perempuan akan wujud sampai kiamat. Tuan-tuan jangan kata lah, tak tahulah apa nak jadilah lepas ni lah, tak ada jantan lah, habislah kita lah, macam mana lah nak jantan ke jadah apa hari kiamat. Dalam Quran dah bagi tahu kepada kita bahawa laki-laki sampai kiamat ada. Tak katalah ustaz, katalah. Kata apa? Dalam negeri tu semua perempuan, orang jantan tak ada. Siapa nak mandi mayat, siapa nak sembahyang mayat, siapa nak uruskan? Saya kata hang tunggu sampai habis laki-laki tu baru hang telefon aku, aku bagi jawapan. Bercakap teori-teori-teori fakta serta laki-laki ada, perempuan ada sampai kiamat. Eh, tapi tu hadis tak, 50 perempuan diuruskan satu lelaki. Hang faham tak makna dia apa? Makna yang pertama, laki-laki banyak mati perang. Satu, itu ulama-ulama bincang kenapa satu nisbah 50.
Dia kata laki-laki banyak perang, maka banyaklah mati. Perempuan banyak hidup, pasal perempuan tak terlibat dengan perang. Tapi kalau kita tengok kepada status kelahiran manusia, laki-laki tetap banyak di Malaysia ni. Beranak tiap-tiap tahun laki-laki, kadang-kadang lagi ramai ada perempuan. Habis tu apa makna sebenar dia? Sebab tu ulama-ulama kata, laki-laki lain, jantan lain, keparat lagi lain. Faham, Upacik? Itu maksud dia. P. Ramli cerita dalam Musang Berjanggut. Kah Mak Nispu kata, wahai anak anda, wahai anak anda beta, kesang nilai utama. Sudah sampai masanya anak anda mendirikan rumah tangga, kerana ayah anda sudah pentua. Di sini ada anak-anak pembesar negeri Pura Cendana. Anak anda pilih sajalah, kawin sajalah. Tidak ayah anda, mereka bukannya perempuan, mereka betina. Ha. Ingat tak cerita Musang Berjanggut? Marah menteri-menteri dia. Menteri pula Haji Bahir Pendekar Mustar, hang kebun. Hang kebun jadi menteri pula, cerita tu jadi hang kebun. Ya, Mustajab Pendekar Mustar jadi menteri nikah kahwin. Ingat tak cerita tu, masing-masing bawa anak nak tunjuk kat P. Ramli. P. Ramli kata ni betina. Cis anak anda, anak anda menghina dia. Ayah anda bagi tempoh untuk cari siapa perempuan yang anak anda maksudkan. Baik ayah anda, balik ke rumah, dia suruh mak dia campur beras, campur kunyit, campur lada, campur buah pala, semua dia campur. Buh dalam bunjuk. Daripada handsome sampai naik jambang jadi Tok Janggut. Naik bukit, turun bukit, sampailah naik sampan. Main sampan, naik sampan, orang budak-budak tengah duk main. Apa? Nenek-nenek si bungkuk tua. Ha, duk pejam mata kan. Ha, keladi dapat. Ye! Ha, nampak tak? Sa'diah menyanyi tu. Ya, nenek-nenek si bungkuk tiga. Itu cerita dia. Kemudian dia balik, dia bagi bak makan minum, janganlah dikhawatirkan, saya ada bawa bekalannya. Oh, bila sampai di dapur, mak dia kata, kenapa dicampur sekali semua ini? Tata orang ni gila tak? Kata dia, mak, mungkin ada sebab kenapa dia buat. Biar Puspa Wangi yang uruskan. Kan Puspa Wangi tu, aduh. Ingat balik cerita tu. Bila dia jamu makan, pak dia heran. Kemian dengan setangi. Pak nama Kemian. Kemian tanya ke isteri dia, setangi. Adinda setangi, daripada mana semua datangnya gulai-gulai ini? Pak dia tu pendekar, bukan pendekar, Raden. Pak Julius Sudiro. Pak itu tu Raden. Raden Sudiro. Itulah makanan yang dibawa oleh anak muda ini. Berdiri Piramli. Teng-teng-teng. Rempah-rempah ni orang muda inilah yang bawakan. Maknanya dia jumpa lah yang boleh mengemak, yang boleh sabar, yang boleh buat. Inilah perempuan. Oh, besok pagi cukur janggut. Terkejut beruk setangi tu. Kemudian barulah nak minang. Bolehkah saya kahwin dengan anak pak? Itu tak dapatlah saya menjawabnya. Kena tanya pada tuan badannya. Akan pinjam iwa pokok tu, jangan-jangan. Jadi P. Ramli menggambarkan yang perempuan hak tak reti nak duk hid apa asing-asing kan tu betina, jenis malas nak senang hidup, yang ni aku tak mau jadi isteri. Siapa hak boleh asingkan ramuan ni? Itulah perempuan yang sabar, yang baik, yang bijak, yang tenang, yang ni perempuan. Sebab tu beza. Sebab tu Nabi kata laki satu, perempuan 50. Laki-laki yang boleh jadi laki-laki, yang betul-betul baik, yang boleh diharapkan tu satu nisbah 50. Yang banyaknya apa? Tak boleh harap. Jenis dadah. Cuba tengok hak duduk di pusat senti. Berapa ramai hisap dadah? Laki empat. Cuba hak duduk dalam penjara. Berapa ramai jantan? Ada tak penjara wanita? Ada. Mana banyak penjara wanita ke penjara lelaki? Lelaki bersepah.
yang duk rompak bank siapa? Jarang kita ni perempuan opah som pi rompak bank. Rompak-rompak sakit gout. Duk nyandar kat dinding ni. Siapa hak duk rogol orang? Jantan. Siapa yang bunuh orang? Jantan. Yang duk rompak 7E siapa? Hak jadi mak ragu siapa? Yang ni nak ambil jadi laki. Pulang. Akak nak ambil dia. Kamu kerja apa? Saya setakat ni saya meragu orang pakcik. Kalau pakcik tak pergi saya ragu pakcik. Abang nak ambil dia jadi menantu. Dah. Nak cari hak baik ni siapa? Tengok-tengok menikah dah. Baik orang dia. Tanyalah ayat Quran jawab semua. Kan? Ada seorang. Saya tanya Quran boleh jawab. Saya tanya Quran boleh jawab. Tak boleh jawab apa dia Google memang boleh jawab lah. Ada seorang ya. Namanya Ahmad. Tu menikah ke belum? Dah nikah dah. Tak boleh buat apa. Nak cari orang balik macam tu tak tahu. Tutup mari izu pula. Kok-kok beli harap lah dah. Contohlah. Nak harapkan Ustaz Kazim tak payahlah. Saat dia ada, saat dia tak ada, dia bukannya ada di rumah. Jadi gitulah bandingan maksudnya di hari kiamat. Yang betul-betul yang boleh jadi bimbing. Yang boleh jaga, yang bertanggungjawab tu sikit. Yang banyaknya dalam keadaan. Allah tak tahu nak kata lah Ustaz. Nak kata laki perempuan. Nak kata perempuan laki Ustaz. Yang tu banyak. Nama laki tapi tak sukanya tau. Kamu ni jantan ke perempuan? Yang ni maksud dia. Jadi bukan setakat ulama-ulama kata maksudnya ialah laki-laki mati perang, laki-laki dah tak ada. Dah. Kalau laki-laki dah tak ada macam mana nak hukum faraid akan berlaku? Kalau laki-laki dah tak ada macam mana nak sembahyang Jumaat? Sembahyang Jumaat tu wajib atas laki-laki. Tiba-tiba laki-laki tak ada. Tak ada lah sembahyang Jumaat dah. Laki-laki tak ada dah. Dah pupus, dah dinosaur. Dia tetap ada. Sebab dia nak jadi pemimpin. Dia nak jadi ketua. Tapi ramai yang tak boleh harap. Nak jadi pemimpin korap. Ambil jadi suami. Seksa yang kita. Ada anak dijualnya harta benda kita. Ada anak muda pun diisak dadah. Yang tu banyaknya. Nak cari hak betul-betul baik ni susah. Jumpa-jumpa dah. Nikah dah. Dah orang punya. Kalau gitu share lah. Tak pernah faham-faham. Tak faham sudah. Jadilah nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Selesailah masalah. Orang perempuan pula bantah. Oh saya tak setuju. Sampai bila-bila kami Persatuan Ibu-Ibu membantah. Habis itu anak kau tak kahwin lah. Tak pun kahwin. Tapi dengan laki-laki yang tak bertanggung jawab. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Baik, kita sambung lagi. Okay, wallahualam. Baik, sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, besok.